gimana bisa produktif sih orang belajarnya aja kayak gini. Aduh, masih batuk. Ah, tanya teman ah. Maksudnya cahaya tadi gimana sih pakai flash sampai gini apa? Terus suhu ruangan 18 emang cukup? Oh iya, gue masih ada musik ya. Aduh, ribut juga nih. Mana sih musik? Ya sirkulasi gimana malam kayak gini, masa buka jendela? Ya dipaku lagi jendelanya. Aduh, gimana nih? Nah, masih dulu aja deh. Gimana sih tadi solusinya? Masa pakai flash HP? Mana nyaman? Mana dingin banget aja sih, 18. Jadi, hal pertama yang harus kamu perhatikan yaitu adalah intensitas cahaya. Baik buruknya penerangan pada ruangan tempat kamu belajar itu sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan kenyamananmu loh dalam belajar. Dan kemudian untuk sinar matahari yang masuk ke dalam ruanganmu itu, kalau bisa tidak terlalu silau. Dan hal yang perlu kamu ketahui, penerangan yang terlalu besar akan menyebabkan suhu pada ruangan tempat kamu belajar itu naik dan menimbulkan udara yang pengap, sehingga ruangan tersebut menjadi tidak nyaman untuk digunakan dalam belajar. Dan begitupun sebaliknya, apabila ruangan tempat kamu belajar penerangannya itu kurang, maka kamu akan mudah merasa lelah, mengantuk, dan sulit untuk berkonsentrasi. Oh iya, BTW kalau misal kamu lagi cari lampu untuk belajar, beli aja nih lampu Philips Hue, yang dimana lampu ini dapat diatur keterangannya melalui handphone, dan pokoknya the best deh ini lampu. Nah, selain itu kamu juga perlu buat perhatiin faktor temperatur ruangan. Soalnya tiap orang itu punya kemampuan beradaptasi di temperatur yang berbeda-beda. Ada yang nyaman dengan udara dingin, ada juga yang nyaman dengan udara yang lebih hangat. Jadi kalau kamu belajar di ruangan dengan temperatur yang sesuai dengan tingkat kenyamanan kamu, itu bisa banget buat ngebantu tingkatin produktivitas. Nih, aku kasih saran AC yang bagus buat kamu ya, AC merek Sharp. Jadi AC-nya itu punya teknologi ion plasma cluster yang dapat menjernihkan udara hingga 99,7%. Jadi cocok banget kalau kamu pakai buat belajar. Suasana kamarmu emang gimana, Pip? Tingkat kebisingan tuh ngaruh juga loh ke produktivitasmu. Bunyi atau suara yang gak kamu kehendaki merupakan salah satu polusi yang bisa mengganggu konsentrasi dan ketenanganmu. Karena dalam belajar sangat membutuhkan konsentrasi. Oleh karena itu, suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan belajarmu dapat dilakukan dengan efisien, sehingga produktivitasmu juga akan meningkat. Berhubung jendela nggak bisa dibuka nih, Beb, ya udah bikin sirkulasi baru aja, nggak kasih bubuk tembok. Nah, kenapa sirkulasi udara ini penting banget sih, Pul? Karena sirkulasi udara sangat berkaitan dengan jumlah oksigen yang ada di dalam ruangan. Semakin baik sirkulasi udara, jumlah oksigen di dalamnya akan semakin banyak. Sistem sirkulasi udara yang baik akan menjaga fisik dan psikismu. Sebaliknya, sirkulasi udara yang buruk akan menimbulkan rasa pengap, sehingga kamu akan mudah lelah dan mudah bosan di dalamnya. Nah, misal kamu merasa repot nih, terlalu repot ngebubuk tembok, kebetulan aku punya merek purifier yang recommended nih, mereknya Shirip. Filternya ada, udah pakai HEPA nih, supaya ruang belajarmu tetap bersih udaranya, mantap. Nah, jadi kan nyaman, dingin, terang, gak berisik, makin asik deh belajarnya. Makasih Wak, mulai dari sekarang aku bakal implementasiin saran-saran dari kalian. Wah, manjur juga tips dari teman-teman kemarin. Mantep nih. Iya.